Halo guys, kembali lagi ya di channel Abi Sali TM. Abi Sali bermain PKXD lagi ya guys. Oh iya, PKXD udah update lagi nih guys. Nah, jadi buat teman-teman yang belum update, segera di-update ya. Wow, keren guys. Ada armor Nimda 2.0 guys. Yang terbaru guys, Amazing Power from The Real Prince of Darkness. Wow, Pangeran Kegelapan guys. Dan ini PKXD Muldarnya udah bisa kita apa namanya create, share, and explore nih guys. Wah, kita bisa membuat tempat-tempat kreatif nih guys di versi yang sekarang. Wow, menara juga keren nih guys. Tapi sekarang nggak bisa li mau ubah ke siang dulu nih guys. Oh, kok ini pula sih habis beli pencet. Nah, yang ini guys. Kita ubah siang dulu ya biar kelihatan jelas nih guys. Wow, keren guys, langitnya dipenuhi dengan kismis nih guys tuh. Oke, sekarang Abi Sali mau cek ke dalam sini dulu ya guys, kira-kira ada apa ya. Wow, ini ke atas. Oke guys, ini ke atas dan ini teropong nih guys ya, kayak yang di itu guys, yang di pulau yang peliharaan. Tapi kok nggak bisa digunakan ya, error kayaknya guys ya. Nah, ini apa ya, sama si Maxim, kita lihat dulu ya guys ya. Ini katanya, oh ini tentang PKXD Muldar nih guys. Jadi kita bisa membuat ruangan yang keren dan bermain. Jadi kita disuruh kayak mengimajinasi gitu ya guys ya, membuat furnitur yang keren-keren nih guys. Parkour atau seperti apa namanya guys ya. Nah ini guys, ini admin udah bikin juga nih guys. Tuh banyak tuh guys, mega parkour. Tuh ternyata konten kreator udah banyak juga ya guys, yang buat-buat tempat bermain parkour nih guys tuh. Wow, keren-keren nih guys. Nanti kita coba ya guys. Wah, jadi enak ya sekarang ya guys ya. Jadi kita bisa membuat, explore dan share juga nih guys apa yang telah kita bikin. Oh ya, ini my experience apa ya. Oh ini dia guys, jadi ini yang bisa kita beli ya. Wow, keren nih guys, tapi harganya lumayan juga ya. Nah, nanti bisa dicoba beli ya guys salah satunya. Oke, sekarang kita coba ke atas sini kali ini guys. Apakah, wow, kita langsung ke puncaknya guys tuh. Wow, keren banget nih guys di atasnya. Bisa li mau coba ke atas nih guys, kira-kira sampai nggak ya. Oh ya, kita pakai payung aja ya guys. Oke, kita terbang ya. Nggak sampai guys, itu kayak lambang lampu ya guys, berarti memang disuruh berimajinasi nih guys di versi PKXD Boulder sekarang. Oke, menampilkan atau men-share semua ide-ide cemerlang kita nih guys. Kita bisa mengkreasikan ya guys ya di sini. Wow, keren banget guys, langit-langitnya PKXD dan robot arcade. Wow, keren guys, udah warna hitam sekarang dan ada topi anniversary-nya juga. Nah, di kastil Nimda juga ada seperti kotak kejutan tuh guys. Ya udah, langsung kita ambil aja ya guys. Nah, sekarang nggak bisa li mau turun dulu nih guys. Tapi kita turun, itu ke robotnya kok nggak bisa ya. Ya, kok masuk sini lagi sih. Abi tadi mau turun sini guys. Nah, ini perosotan. Tuh, wow, keren teman-teman. Tuh, mantap. Sama kayak perosotan air itu ya guys ya. Dan ini tempat mandi hewan peliharaan nih guys tuh. Keren. Nah, sekarang Abi Sali mau ke tempat robot arcade ya guys. Abi Sali penasaran nih, dan katanya ada armor baru juga nih guys. Tapi kok teleportasi Abi Sali error ya, nggak bisa ya guys ya. Tuh, bisa guys. Ya udah, kita pakai kendaraan aja ya guys ya. Kendaraan, oh ini. Oke, ya. Katanya nggak bisa digunakan guys kendaraan di sini. Waduh, kayaknya ada ngebug nih guys. Wah, ya udah guys, habis aja jalan kaki aja deh guys. Tuh,
maklumnya ya guys ya, namanya juga baru update. Oh ya, kita pakai armor. Oke, sekarang kita bisa berlari dengan cepat nih guys. Bisa penasaran nih guys dengan armor yang terbaru, ya armor Rinda nih guys. Berarti armor Rinda udah dua ya guys ya. Pangeran hari ke-8 guys. Wow, di atas lembur Arkadia ada kotak kejutan juga tuh guys. Wow, keren guys, lembur Arkadianya warna hitam, udah pakai trompet-trompet juga tuh guys. Wah, ini ternyata guys armornya, dan bisa kita rental juga tuh guys. Tapi abis Ali penasaran, jangan-jangan abis Ali udah dikasih nih guys. Kita lihat dulu ya guys ya, kalau bisa dapatnya kan yang permanen ya guys. Oke, mana dia ya? Oh, ini dia guys. Wow, keren nih guys. Abis Ali pun suka yang bagian belakangnya ini guys. Nah, sekarang celananya. Nah, ini dia. Oke. Apalagi kalau warna hitam-hitam ini jadi serem ya guys ya. Tapi keren. Udah sama kayak apa namanya, Batman ya guys ya. Siapa nih teman-teman yang hobi nonton Batman? Nah, sekarang sarung tangannya. Nah, ini dia guys. Oke. Sekarang sepatu. Abis Ali penasaran nih guys dengan skillnya. Kira-kira skillnya apa ya? Lompat tinggi udah, lari cepat udah, membesar juga udah ada guys. Terus apa lagi ya? Nanti kita lihat aja guys ya. Abis Ali masih penasaran nih dengan skillnya. Tapi katanya dibaca di email sih kemarin, katanya masih proses pengembangan guys. Wow, keren nih guys, armor Ninda yang kedua. Wah, wow, keren guys. Kita bisa kayak lompat langsung teleportasi ke depan gitu guys. Kita coba. Wah, tuh guys. Wow, ini keren nih guys. Pantasan ya guys ya, namanya Pangeran dari kegelapan guys. Wow, keren banget nih guys. Kita coba lagi ya guys ya. Oke, dan lompatnya lumayan tinggi juga sih guys. Tuh, wow, keren nih guys. Nah, sekarang kita ambil dulu nih guys kotak kejutannya. Oke, kita lepas ini. Oke, masih mentok. Oke, halo robot arcade. Nah, ini guys, kita ambil. Wah, nah, tuh guys. Ya, ya. Kena prank abis Ali guys. Kok kosong ya? Ya, apa teman-teman sama juga nih sama kayak abis Ali? Kok kotaknya kosong ya? Ya udah guys, sekarang kita ambil yang di Kastil Ninda nih guys. Tapi yang di Kastil Ninda kemarin kan udah ada ya guys. Kok muncul lagi ya sekarang ya? Sepertinya ngebug nih guys ya. Udah, kita coba ambil aja ya guys. Kalau ini ngebug berarti isinya kosong nih guys. Soalnya nggak mungkin kan muncul di tempat yang sama kedua kalinya guys. Oke, kita ambil dulu. Oke. Nah, ini dia guys. Kita ambil. Kira-kira isinya apa ya? Ya, kan guys. Di prank nih guys, dua kali kena dia misalnya. Kotak kejutannya kosong. Wah, kok bisa gitu ya? Mudah-mudahan aja gebak ya guys ya. Kalau teman-teman yang sama kayak misalnya nanti komen ya guys. Nah, sekarang abis Ali penasaran nih guys, kalau kita coba ini ke kekerjiran gimana ya. Oh, ini dia guys armor-armornya, armor up nih, Ninda dan gemas nih guys. Tuh, bisa di rental nih guys dengan cuma menonton iklan nih guys. Tuh. Oke, nah sekarang kita langsung ke tempat kekerjiran ya guys ya. Abis Ali penasaran nih guys dengan skill dan kecepatannya nih, kira-kira dapat waktu berapa kita nanti ya guys ya. Oke, langsung kita meluncur guys. Wow, keren-keren nih guys. Tapi abis Ali penasaran nih guys dengan PKS di bouldernya. Abis Ali nanti mau mencoba juga ya guys, membangun-membangun, memunculkan ide-ide kreatif nih guys dalam membuat parkour, kasih rumah, atau ide-ide lain ya guys ya.
Oke, kita masuk nih guys. Mudah-mudahan aja rame ya guys ya yang mainnya. Wow, lumayan guys. Tapi gak terlalu rame sih. Oke, 3, 2, 1, go. Wow, keren nih guys. Kita nih lompat. Wow, ini benar-benar keren nih guys tuh. Sekali lompat kita langsung berada di depan nih guys. Wow, ini udah penggabungan dari speed dan loncat juga nih guys. Kita bisa langsung ke depan guys, ke depan pintu. Ini salah guys. Oke, salah lagi. Oke, betul. Nah sekarang kita coba lompat ya guys. Oke, wow tuh guys, keren banget guys. Nah kita sampai nggak kedetek nih guys kalau udah finish. Wow, mantap guys, armornya bisa-bisa gitu ya guys, agak kritik kalau kita ada finish. Habis-habis harus mundur lagi guys supaya tahu guys. Wah, ini benar-benar keren nih guys. Mudah-mudahan aja harganya terjangkau ya buat teman-teman, nggak terlalu mahal. Oke, nah sekarang bisa limut. Wow, unik, habis Ali udah mau level maksimal nih guys. Oke, kita lihat. Wow, keren guys. Akhirnya Punik Abisali level maksimal guys tuh. Mantap. Halo. Nah, kira-kira begitu ya guys ya tentang update terbaru kotak kejutannya. Mudah-mudahan punya Abisali yang error ya guys. Kalau punya teman-teman mudah-mudahan aja ada isinya. Dan ini armor yang terbarunya ya guys, punya Linda. Armor Pangeran Naga ke-8 nih guys. Tuh, ice skillnya power nih guys. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video Abisali sampai habis. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Dadah. Nah, kita goyang-goyang dulu nih guys dengan tarian legendaris PKSD nih guys. Tarian Ok nih guys tuh.